akan mempraktekkan bagaimana memindahkan semayan yang sudah waktunya pindah tanam seperti ini kebetulan kangkung. Nah, ini adalah kangkung yang ditanam di pasir kucing. Jadi kita tidak tinggal memindahkan karena tidak memakai rockwool. Kalau pakai rockwool, dengan rockwoolnya dipindah ke netpot. Kalau ini tinggal dipindahkan, dicabut, pindahkan saja seperti ini. Ya, kira-kira 7 sampai 10. Kita cuci supaya pasir kucingnya tidak terikut. Dibantu sama Bu. Nah, tidak. Tinggal dimasukkan ke dalam netpot. Kalau ada akarnya kita tarik. Kita tanam seperti ini. Kalaupun ada rockwoolnya atau disemai di dalam rockwool, tinggal rockwoolnya diambil, dipindahkan ke netpot, langsung dimasukkan. Tidak ada bedanya, sama aja. Nah, ini adalah yang sudah pindah semayan ke rakit apung. Rakit apung ini di bawahnya itu ada nutrisi. Nutrisi yang sudah kita buat tadi oleh Ibu Hana. Ini sudah dicampur dengan nutrisi dengan PPM 600. Oke. Nah, ini kita harus ditempatkan di tempat yang kena sinar matahari supaya tidak tumbuhnya kutilang. Dan seminggu lagi kita cek lagi nutrisinya berapa, kita bisa naikkan menjadi 1000 PPM. Begitu Bu Hana cara memindahkan semayan ke tempat tanam. Ini kebetulan di rakit apung. Bagaimana, sudah jelas? Apa ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Terima kasih Bu Yuna. Kita telah mengetahui bagaimana caranya menyemai dan pindah tanam. Selanjutnya kita akan belajar kembali mengenai cara berhidroponik dengan video-video selanjutnya.